Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Iklannya jangan di skip, okay? Masih perihal kontrakan. Dan ya, di video kali ini aku akan membuat sebuah styling. Ceritanya ala-ala street style gitu. Menggunakan celana kulot dari Jiniso. Dan ya, kalau misalnya kalian belum lihat aku unboxing celana kulot Jiniso ini, kalian bisa nonton dulu video yang ini. Okay, sekarang seperti di thumbnail dan di judulnya, jadi langsung aja kita masuk ke look yang pertama. Dan ya, di look yang pertama ini udah aku pakai kayak gini. Jadi untuk video yang sebelumnya itu kan street style, tapi lebih ke yang simple dan enak banget, terus kayak gampang banget untuk diaplikasiin sama siapapun tanpa butuh kepercayaan diri yang tinggi banget gitu ya. Dan ya, di video kali ini kita bakal bikin levelnya lebih tinggi alias lebih ribet. Dan untuk beberapa orang nggak lumrah ya kalau kita pakai outfit untuk jalan-jalan seperti ini. Nah, di sini udah pasti aku pakai culot dari Jiniso warna hitam, dan dia itu model-model yang apa ya? Kayak ada jahitan itu warna putih, jadi kayak jahitannya kelihatan gitu. Dan di bagian atasnya simpel banget, aku tambahin kaos oversize ini warna lilac atau ungu muda gitu. Terus di bagian tangannya, jadi dia itu sebenarnya kan tangannya pendek ya baju ini. Nah, aku sambung pakai manset tangan, jadi dia segini kurang lebih panjangnya. Kenapa sih aku nggak pakai manset baju aja? Karena kan outfit ini bakal kita pakai untuk jalan-jalan. Kan bilangnya juga street style gitu ya, jadi biasanya dipakai jalan atau kemana gitu ya. Intinya untuk di luar ruangan. Dan yang pasti biar nggak gerah, lebih simpel dan lebih enak kalau kita pakai manset tangan aja, bukan manset yang baju. Okay, di sini aku kasih beberapa details. Nah, jadi aku pakai kerudungnya kayak gini. Ini pasmina warna ungu. Dan ungunya ini lebih tua daripada ungu baju aku. Pasti udah kelihatan juga. Nah, di sini aku ngasih sentuhan gradasi sedikit ya di bagian warna ungunya. Terus di sini aku juga pakai topi. Ini bucket hat warna hitam polos. Dan ya, kenapa harus ada bucket hat? Karena kita bakal ceritanya jalan-jalan alias di luar ruangan menggunakan outfit ini. Minimal dengan bucket hat ini sedikit nih, sedikit menghalangi wajah kita dari paparan sinar matahari kayak gitu. Okay? Dan ya, di bagian bawahnya aku pakai chunky sneakers warna putih. Tapi kenapa aku pakai yang chunky sneakers warna putih? Karena aku mau ngasih warna putih jahitannya ini, jahitan di celananya kan warna putih, itu ada temennya, nggak cuma sendirian. Dan ya, aku tambahin di sepatu. Okay, inilah look yang pertama. Gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen. Sekarang kita bakal masuk ke look yang kedua. Dan ya, di look yang kedua ini kita bakal bikin street style-nya ini agak-agak formal. Nah, ini bisa dipakai buat kalian yang emang kayak suka outfit-outfit yang lumayan formal kayak gitu. Jadi langsung aja kita coba look yang kedua. Okay, ini dia look yang kedua. Dan ya, di sini kelihatan lebih formal, bisa kalian lihat. Karena di sini aku tambahin kayak blazer atau outer lumayan rapi gini di bagian luarnya. Dan ini warnanya putih. Nah, di sini lumayan nuansanya kayak monokrom gitu. Dan ya, di sini kalian bisa lihat aku tetap pakai celana culotte dari Jiniso. Dalamnya ini aku pakai kayak mangset gitu, tapi yang nggak ada tangannya. Sebenarnya lebih ke kayak tank top, cuman full sampai leher gitu ya, jadi lehernya kelihatan. Di bagian kepalanya aku tambahin kerudung Paris, dan aku stylingnya itu kayak diikat gini. Jadi kayak ala-ala ibu pejabat gitu ya. Biar bagian lehernya rapih dan lumayan apa ya, kayak menurut aku kalau kita pakai pakaian rapi, terutama kalau pakai blazer resmi kayak gini atau formal kayak gini, lebih bagus kerudungnya di styling seperti ini. Itu menurut aku ya, tapi gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen nih. Di sini aku masih pakai sepatu chunky sneakers warna putih, dan aku juga kasih aksesoris kalung-kalungan gini. Jadi kayak yang dua gitu, tapi padahal satu kalung gitu ya. Dan di sini aku tambahkan ikat pinggang, ini adalah kayak Korean ring belt gitu. Dan bahannya itu seperti kulit sintetis kayak gitu. Dan ya, inilah look yang pertama. Gimana buat kalian? Boleh banget tinggalin di komen. Okay. Oh iya, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke look yang ketiga, aku mau kayak kasih pendapat ke kalian sedikit. Kenapa aku tambahin ikat pinggangnya di bagian sini dan di luar, padahal di sini kayak nggak ada lubang ikat pinggangnya gitu. Sebenarnya ikat pinggang adalah salah satu alternatif menurut aku kalau kita mau bikin siluet atau ala-ala kayak bentuk ada pinggangnya gitu. Karena kan sebenarnya karena lemak-lemak yang membandel ini di sini kayak nggak ada lekukan pinggang gitu kan.
Cuman menurut aku kalau kita tambahin ikat pinggang, itu kayak ngasih kesan tetap ada pinggangnya gitu. Gimana menurut kalian? Boleh banget dan please banget tinggalin di komen. Oke, sekarang langsung aja kita bakal nyobain look yang ketiga. Okay, di look yang ketiga ini aku bikin full black alias semuanya warna hitam. Tapi ada beberapa details kecil yang memang warnanya putih dan silver. Salah satunya adalah di bagian kalung. Di sini aku pakai double gitu kalungnya. Yang pertama ini kayak kalung biasa gitu tapi lebih panjang dan ada kayak bandulannya bulat gini. Terus yang pendeknya ini dia tuh bentuknya kayak rantai-rantai gitu, cuman gak yang terlalu kecil banget, jadi lumayan sedang gitu ya rantainya. Dan di sini aku masih pakai celana kulot dari Jiniso kayak gini. Terus di bagian atasnya ini di dalam itu aku masih pakai tank top atau daleman sama kayak yang sebelumnya gitu ya. Dan di sini aku kasih tambahan ikat pinggang. Ikat pinggangnya ini beda sama yang sebelumnya. Jadi untuk yang ini kayak lebih ke arah street gitu. Dan buckle-nya ini kayak lebih aluminium daripada yang sebelumnya. Jadi kelihatannya kayak lebih gahar atau garang gitu ya menurut aku. Terus di sini juga lubang-lubangnya dia kayak ada aluminiumnya juga nih kayak gini. Dan dia jadi kelihatan di sini ada aksen warna silver kayak gitu. Terus di sini aku tambahin outer atau luaran. Ini tuh sebenarnya kayak jaket gitu ya. Tapi jaketnya ini adalah tipikal jaket yang dijahit dengan teknik yang sama dengan culotte yang lagi aku pakai. Jadi benang yang dia pakai buat ngejahit jaket ini itu warnanya beda dan kontras banget. Jadi ini warna putih gitu. Dan ya ini semuanya jadi kayak ada garis-garis putih di jahitannya gitu. Bagian jaket dan bagian celananya. Menurut aku ini lumayan matching banget dan cakep banget gitu ya. Di bagian kerudungnya aku tambahin kerudung yang sama seperti sebelumnya, yaitu kerudung Paris. Dan aku juga pakai bucket hat warna hitam polos. Dan ya di bagian sepatunya aku lupa nyebutin nih ya kan. Di sini aku balik lagi pakai Zarina Black Sneakers seperti di video-video yang lain gitu ya, yang mayoritas aku pakai sepatu ini. Dan ya ini look yang ketiga, gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen. Okay. Okay, sekarang langsung aja kita bakal masuk ke look yang keempat alias look yang terakhir di video kali ini. Dan ya di sini aku masih pakai celana dari Jiniso ini yang modelnya culotte dan jahitannya warna putih gitu. Terus di bagian dalamnya aku pakai kemeja kotak-kotak hitam putih, cuman dia kotak-kotaknya kecil gitu jadi kayaknya dari kamera gak terlalu kelihatan motif kotak-kotak gitu ya. Nah, untuk outernya aku tambahin di sini kayak rompi gitu. Warna hitam, full warna hitam kecuali bagian resletingnya, ini kayak warna putih gitu. Dan ya di sini aku kasih aksesoris kayak rantai gitu. Ini sebenarnya aksesoris yang biasa dipakai di celana, cuman aku pasangin di sini ternyata cakep juga. Dan ya lumayan oke menurut aku, nggak terlalu aneh gitu ya. Dan ya gimana buat kalian, boleh banget tinggalin di komen. Terus di sini juga aku tambahin double ring belt warna hitam, aku kasih ke bawah gini biar ada aksen menjuntai. Terus kalau kalian perhatiin, aku nggak tahu ya waktu aku ngaca, ini lumayan di pinggir ya si ringnya ini, double ringnya di pinggir gitu, jadi nggak lurus sama kancing. Kenapa aku bikin si ringnya ini di pinggir, nggak lurus di depan? Karena aku bakal styling atau pakai rompinya itu kayak gini. Jadi sebelah sini dia ketutup dan yang sebelah sini dia lumayan kebuka, terus rompinya juga lumayan jatuh gitu yang sebelah sini. Jadi biar nggak terlalu polos di sini atau nggak ada aksen apapun gitu ya. Jadi aku tambahin ini, double ring dan juntayan dari ikat pinggangnya. Seperti ini. Dan ya, di bagian kepalanya aku masih pakai kerudung Paris warna hitam. Tapi ini aku pakai di dalam atau dimasukin ke kemejanya ini. Kemejanya satu kancing paling atas aku buka gitu ya. Untuk bagian alas kakinya aku balik lagi pakai chunky sneakers warna putih. Karena menurut aku lebih cocok aja kalau pakai chunky sneakers ini. Dan ya inilah look yang keempat alias look yang terakhir di video kali ini. Gimana menurut kalian? Boleh banget tinggalin di komen. Okay. Dan ya itulah 4 ide atau referensi street style outfit yang lebih ala-ala dan gak terlalu simple kayak yang sebelumnya versi aku atau ala aku. Dan ini aku sebenarnya gak begitu paham semua yang aku bikin di sini masuk ke street style atau streetwear atau enggak gitu ya. Jadi buat kalian yang lebih paham, lebih tahu dan punya ilmunya boleh banget share di kolom komentar.
biar video ini nggak jadi sesak dan bisa jadi ilmu tambahan untuk teman-teman yang nonton video ini, khususnya untuk aku pribadi kayak gitu. Akai, makasih banyak kalau kalian mau share itu di kolom komentar. Dan ya, dari keempat outfit yang udah aku bikin di video kali ini, mana yang paling kalian suka, mana yang menurut kalian masuk ke street style, mana yang menurut kalian paling nggak masuk atau paling nggak masuk akal untuk disebut street style. Dan ya, dari keempat outfit ini juga, mana yang paling kalian suka, mana yang paling cocok aku pakai, dan mana yang paling mungkin untuk cepet-cepet kalian aplikasiin. Atau mungkin salah satu dari keempat outfit yang aku bikin itu udah sering banget kalian aplikasikan untuk jalan-jalan dan untuk outfit hangout gitu ya. Dan ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh sosial media yang kalian punya dan teman-teman kalian. Iklannya jangan di skip, please. Please, please, please. Dan ya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dadah. Dan ini boleh banget kalian tinggalin di komen, kalian pengen request video apa lagi, atau kalian pengen next aku bikin video apa lagi. Okay? Dum di dum 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 di dum dum dum.